Netizen sebut Ganjar Pranowo pansos dengan Fuji. Diajak ketemu Bunda Atiko sepertinya cocok. Calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, belakangan menjadi perbincangan di kalangan netizen lantaran caption di media sosialnya baru-baru ini. Ganjar Pranowo diduga tengah menandai Putri Haji Faisal, Fujianti Utami atau yang kerap disapa Fuji dalam unggahan terbarunya beberapa waktu lalu. Bapak, saya mau nanya dong, Pak. Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Yang jadi perhatian netizen adalah caption yang diduga dibuat oleh capres nomor urut 3 tersebut. Ia meminta Alam, putranya, untuk mengajak Fuji untuk dikenalkan kepada istrinya. Beredarnya caption tersebut diduga Ganjar memberikan lampu hijau alias berusaha menjodohkan Fuji dengan sang putranya yang bernama Muhammad Zainuddin Alam Ganjar. Namun sayangnya, caption Ganjar Pranowo yang terlihat ingin mengajak Fuji untuk bertemu Ibunda Alam Ganjar pun sudah diubah dan diganti dengan tulisan lain. Aksi pasangan Mahfud MD itu pun langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Pasalnya, postingan tersebut sempat diunggah ulang oleh akun gosip @lambetura. Seperti yang diketahui, Fuji dan beberapa rekan artisnya seperti Alia hingga Torik memang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud di pemilu mendatang. Sontak beberapa netizen pun menyebut bahwa Ganjar Pranowo sedang pansos alias panjat sosial dengan Fuji yang memang dikenal memiliki fans yang banyak dan fanatik. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.